Hari ini saya mau unboxing kaliper dari Hope, tipenya RX 4 Plus, yang akan saya pasang di sepeda saya buat project berikutnya. Yuk kita buka aja. Wow, apa nih? Oke, pertama ada syringe atau suntikan buat ini ya, buat bleed, sama konektornya, sama selangnya. Oke. Kemudian ini ada, saya singkirin dulu sedikit. Oh, di sini ada bleed block. Ini terbuat dari aluminium. Ada dua. Oke, terus kemudian ada ini buat bautnya. Terus ini ada, oh ini fitting hose-nya ya, olive dan barb-nya. Kemudian ini ada pengaman kanvasnya atau pad-nya. Oops. Oke, ini udah. Kemudian wah, dapat padnya dua ternyata. E4 Hope by Galfer. Oh, oke, berarti pad ini dibuat oleh Galfer ya untuk Hope. Ada dua. Dan pad spreadernya atau pernya. Ada yang merah dan biru. Nggak tahu nih bedanya apa. Kemudian udah. Ini. Oke, buku petunjuk dan stiker RX 4 Plus. Oke, kemudian ya, ini dia main course-nya. Kaliper Hope RX 4 Plus. Ada beberapa alasan kenapa saya mengganti kaliper saya yang dulu, SRAM Guide, dengan kaliper yang ini. Oke. Tapi nanti saya jelasin ya di video yang lain. Thank you.